Makan ketupat sama tempe. Enggak ketat, enggak gepe. Naik kuping nempel di tempe. Enggak good looking, enggak gepe. Naik pohon sambil makan tempe. Enggak iPhone, enggak FTP. Minum amer, dorongannya tempe. Enggak pamer, enggak FTP. Di atas loyang ada tempe. Enggak goyang, enggak gepe. Baik-baik ya, Bunga. Saya adalah investor. Saya disuruh apa yang sama kamu ini? Masih di bangkalan. Iya, saya bicara sama aku. Ini sama mereka. Dia sama aku. Gimper, dia mas kamen gimana? Papsi kayaknya. Kalau suka ngomong sendiri itu, nggak tahu Papsi, nggak tahu ML. Main game kok mesem-mesem gitu? Ya mungkin sama teman dikecengin kan nggak ngerti deh. Siapa tadi bercandain? Selalu bercanda kita ngomong begini. Menjadi yang suara cowok, jadi kodohin suara menekan diri kita aja. Soalnya gini, menyatakan cinta tuh bukan berarti kayak gue suka sama lo. Jika tak ada kamu menemani aku, dengarlah cinta, ku memanggil namamu. Di setiap malamku, ku memikirkan kamu. Aku sepi. Nyalinya kecil, ya. Buktinya kamu suruh anak buah kamu untuk intimidasi saya. Diam kamu. Kira-kira mobilnya putar, terus mau apa? Nanti kamu besar juga. Kalau hanya tamparan tidak membuat kamu jerah, saya akan membuat kamu bertukuk lutut memohon ampunan dari saya. Tapi kamu tahu seberapa? Kalau sampai dia bakal dapat atau enggak, itu usah dia. Jangan sampai. Sepiku rasa hatiku saat ini sayangku, jika kau di sini aku kenal. Dari Bali buat kamu nih. Halo Bali. Ini nanti kita mau ke Bali loh. Ininya apa? Red carpet. Oh, red carpet. Abis dari Alor, insya Allah ya doain benar-benar kita red partinya di Bali. Amin. Kak Monik mau ke Bali guys, dia lagi nyusu dulu. Bareng-bareng lah ke Balinya nanti sama pemain. Emang mau ke sana? Katanya, terus dari Alor rencananya gitu. Dari Alor guys, berarti insya Allah doanya di Bali berarti. Maksudnya pestanya di Bali. Wow. Pesta terakhir syuting. Amin, mudah-mudahan ya. Amin. Tuh buat yang di Bali, kalau mau ketemu Kak Monik bisa dari sekarang tuh tanya-tanya kayak poin Instagramnya. Karena Kak Monik yang tahu. Hey. See you, man. See you, naiknya 800 loh. Kak Monik minum jamu apa? Kopi. Nah, ku meminta dihadirkan ke dunia ini. Andai ku jadi bintang, bintang hatimu. Andai aku jadi awan, kau pelangiku. Meramaikan dunia, cinta sahabat, mewarnai hidup. Oh,
sahabat yang sejahat. Sudah katakan cinta, sudah ku bilang sayang, dan kau hanya diam tersenyum kepadaku. Manusia yang paling paling memuja kamu. Manusia yang paling. Kok dihapus? Misalnya nggak cocok ya? Jelek kok. Itu beda, jadi Haiko yang gue kenal menjadi jauh cepat lebih dewasa sekarang. Dia itu berkarisma, sama dan dewasa. Sini aku nih, tunggu. Sini, sini. Endong juga, makan. Baik, gitu. Kamu begitu berhati. Sejujurnya ya, gue tahu ini semua dari sosial media. Untuk para nominasinya, terus nominasinya apa aja. Dan ini dikasih tahu dari bulan aku serbang mendadak. Karena pada waktu itu lagi ada pekerjaan juga dan jarang main sosial media. Dan ini dikasih tahu luar biasa. Semua yang pernah aku lewat tak sebanding dengan hadirmu. Gracias.